Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di channel YouTube aku. Kita mau goro lagi teman-teman. Goro ngangkatin batu. Itu. Ini suasana pagi hari teman-teman. Jadi anak-anak hari Sabtu kan tidak ada pelajaran gitu ya, tidak nulis-nulis, cuman jalan-jalan gitu. Jadi hari ini kita mau bantuin melanjutkan yang kemarin itu nimbun di depan pintu gerbang itu teman-teman, supaya tidak becek gitu ya. Tapi karena mau jalan-jalan, si adik Ufa ini nggak mau teman-teman kalau misalnya dia tuh jalan sendiri sama teman-temannya, dan dia itu harus sama mamanya gitu, harus diantarin mamanya jalan-jalan. Mau becek, awas jatuh. Ini kami menuju ke ini teman-teman, ke kan karena udah puncak tema ya, anak-anak TK ini ada tema-temanya gitu. Jadi ini sudah selesai temanya, jadi puncaknya hari ini ke kita mau menghadiri di tempat pustu gitu ya, di apa ya, tempat berobat untuk warga masyarakat desa kami teman-teman. Di pustu atau di puskesmas pembantu ini juga sering digunakan untuk posyandu buat lansia gitu teman-teman. Jadi anak-anak mau diajak ke pustu atau puskesmas pembantu agar anak-anak juga mengerti dan paham apa sebenarnya puskesmas atau puskesmas pembantu atau pustu itu sendiri. Karena puncak temanya adalah pekerjaan, jadi diambil salah satu contoh pekerjaan yaitu di bidang kesehatan gitu teman-teman. Dan ini udah mau sampai ke pustu atau puskesmas pembantu itu teman-teman. Jadi anak-anak itu udah gak sabar, dia itu udah, mereka tuh udah lari sendiri ke depan. Jadi ibu-ibu gurunya tuh ditinggalin, mereka udah sampai ke pustu sana teman-teman, itu yang warna merah dan putih. Kita ke pustu teman-teman, puncak tema anak-anak TK. Mereka udah sampai teman-teman, itu udah senang banget udah sampai ke dalam situ. Dan hari ini anak-anak diberi tahu atau diperkenalkan berbagai macam alat-alat kesehatan dan manfaatnya gitu teman-teman, juga dikasih tahu juga tentang makanan yang sehat dan lain-lainnya. Pokoknya anak-anak itu senang mendengarkan ibu bidannya lagi bicara. Ini setelah dari dalam teman-teman, udah acara udah selesai kan tadi, jadinya ini udah persiapan mau pulang, mau foto-foto dulu bersama ibu bidannya. Sana salim dulu. Dan di sini udah mulai habis foto, si adik Ulfa dan teman-temannya itu dikasih
roti vitamin, roti apa ya, roti vitamin apa ya, aku juga nggak ngerti, pokoknya rotinya tuh untuk anak-anak gitu teman-teman. Ini sudah persiapan mau pulang setelah habis foto bersama. Salim. Jangan lari lah, Dek, capek. Oke, teman-teman, perjalanan hari ini, pagi ini sampai di sini dulu ya. Semoga teman-teman semuanya suka. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.